Halo sahabat semua, selamat pagi, selamat beraktivitas. Salam petani, salam sehat ya, dari channel Gusur 07. Nah, lihat sendiri, kita di depan sudah dihadangkan dengan mesin Yanmar tipe TF 65 LYSDI. Nah, ini digunakan untuk penggerak pompa. Pompanya apa? Ada Ebara, besaran 3 in. Nah, di sini sedang melakukan pompanisasi untuk mengairi sawah yang sekarang ini sedang melakukan pengolahan lahan ya. Nah, ini memanfaatkan air dari pembuangan. Jadi kalau di sini solokan apur namanya ya. Solokan apur ini dimanfaatkan oleh bapak petani di bendung ya, bisa dijadikan damparit sementara ini. Nah, airnya dinaikkan untuk mencukupi air sawah yang sedang melakukan pengolahan lahan. Nah, sebagian lagi kalau yang sebelah sana itu agak tinggi, yang sini ini otomatis ya, karena memang airnya ini masuk sini. Nah, ini lihat pompanya ya. Oh, sangat dingin. Dingin. Rasanya itu suaranya sangat dingin, sangat empuk, sangat merdu. Ini bertipe balancer karena lihat dari roda gilanya ini warna ungu, abu. Nah, ini. Ini di RPM standar, RPM setengah juga enggak lah. Ini di atas langsam ya. Nah, ini kalau RPM seperti ini satu hari satu malam biasanya hanya 5 liter kurang lebih, dan hanya berhenti sekali dalam satu hari satu malam. Nah, ini 3 in, besaran 3 in. Dan untuk mesinnya sendiri ini menggunakan diesel ya, tipe diesel bahan bakar solar merek Yanmar ya, tipenya ini, dan tipe pendinginnya ini radiator bukan hopper ya. Bagus, jadi paling kita tinggal cek aja bila mana air ini dalam keadaan kurang, kita langsung bisa tambah. Oke, lihat dari sebelah samping kita dengarkan suaranya juga sangat dingin, merdu, adem. Nah, ini Yanmar posisi dari samping, modelnya berbentuk kotak-kotak ya, ciri khasnya menurut saya. Nah, jadi sangat elegan ini Nuktan. Nah, ini spesifikasinya. Sudah tahu ya, untuk mesti kalau bapak-bapak atau petani sudah tahu, utamanya kalau operator apa-apa namanya, nama bagiannya. Kalau yang ini jelas knalpot ya, ini panas jangan dipegang kalau sedang hidup. Ini filter udara yang harus selalu dibersihkan dalam kurun waktu tertentu. Ini tank radiator, ini tank solar. Kalau yang ini untuk menaikkan RPM. Coba ya. Kalau ini filter solar. Yang ini untuk poros engkol, kalau untuk menghidupkan. Oke. Okay. Ini untuk oli. Mungkin seperti itu ya. Nyaman, dingin, suaranya nggak berisik. Oke, cukup ya, ketemu lagi besok di channel Gusur 07, review mengenai pompa dan Alsintan temennya. Karena saya sendiri jujur memang sangat suka kalau lihat mesin diesel itu sedang hidup, rasanya gimana gitu ya. Oke, terima kasih telah mengikuti Gusur 07 channel.
kita ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih.